Halo sahabat laundry, jumpa lagi dengan Bina Tuku Sharing Session. Salah seorang yang menonton channel ini dalam salah satu episodenya bertanya pada saya bagaimana menghadapi eh, kasus pakaian konsumen yang tertukar atau hilang. Nah, hal ini bisa terjadi kalau proses kerjanya itu tidak diatur dengan baik. Tetapi kadang-kadang diatur dengan baik pun hal seperti itu bisa terjadi. Nah, kalau dalam kasus koin laundry, mestinya hal semacam itu kemungkinan terjadinya jauh lebih kecil karena pakaian dipisahkan, perlot, tidak dicampur, dan sebagainya. Jadi, itu kemungkinannya lebih kecil. Tapi sebagai kemungkinan, ya pernah juga terjadi ya. Kasus-kasus eh, seperti itu bisa terjadi kalau notanya eh, jatuh, kemudian pegawai salah menempelkannya dia bisa tertukar dan sebagainya jadi bagaimana mengatasi pakaian tertukar atau hilang nah eh, dari pengalaman saya bisa usulkan anda mempertimbangkan empat hal ini yang pertama adalah buatlah term on conditionnya ya syarat-syarat penggantian dan sebagainya kalau kasus itu terjadi dan itu selalu tercantum di nota bisnis anda jadi pakai nota itu ada semacam disclaimer gitu ya Anda sebutkan. Kalau begini-begini, ganti ruginya begini ra. itu bisa dijelaskan itu. Kalau Anda belum punya nota seperti itu, cari saja di tempat teman-teman yang uh, punya usaha laundry, ngintip aja ya tanya teman-teman ya. Jadi satu nota. Yang kedua, teman-teman mencoba mengantisipasi itu dengan CCTV. Jadi kadang beberapa teman punya di, layout, di outletnya punya. CCTV untuk melacak merekam rekaman itu gitu ya itu yang kedua kemudian hal yang ketiga adalah Anda bisa minta waktu kepada konsumen minta waktu untuk menelusuri hal itu apa betul hilang atau apa atau bagaimana sehingga anda bisa melacak menggunakan CCTV tadi juga bisa dan sebagainya supaya anda diberi waktu berapa lama waktunya biasanya itu kurang dari satu minggu secara umum saya sendiri sering minta waktu uh, bukan sering minta waktu ya saya uh, menganjurkan kalau uh, karyawan saya menangani kasus-kasus seperti itu karena saya hampir tidak pernah ada di outlet. Jadi mereka saya bilang mintalah waktu uh, satu minggu atau tiga empat hari ya, kemudian dilacak gitu ya dan dalam kasus saya itu uh, terlacak ya, hampir hampir semuanya diketemukan kembali kemudian hal yang keempat kalau toh hal-hal yang kita usahakan itu tidak membuahkan hasil yang baik maka kita harus menegosiasikan ganti ruginya. Nah berapa besar ganti ruginya Kalau anda sudah cantumkan di nota Ada yang mencantumkan kalau anda lihat Saya lihat beberapa teman itu ganti ruginya Misalnya sampai 5 kali 5 kali harga cuci Tetapi ada di komunitas-komunitas Atau uh, organisasi tertentu Yang mereka membuat uh, Aturannya adalah itu 10 kali Maksimal 10 kali harga cuci Tetapi itu Kalau yang hilang sebagian Maka dihitung misalnya Ada 10 uh, piece 10 potong pakaian yang hilang satu misalnya berarti 10 kali harga cuci itu tetapi dibagi 10 karena ini kan satu yang hilang kalau yang hilang dua berarti 2 per 10 kalau 3 3 per 10 kali 10 kali ongkos cuci nah ini bagaimana mengatur uh, dalam bisnis laundry untuk tidak uh, dirugikan Anda sebagai customer tidak dirugikan tetapi juga tentu konsumen jangan dirugikan nah dalam penanganan itu itu inti masalahnya ya. e, menangani inti masalahnya tetapi kalau mereka komplain seperti itu ada bungkusnya ada bungkusnya itu adalah emosinya nah kalau anda menangani hal itu e, tangani dengan emosi yang dingin gitu ya yang e, tenang jadi jangan emosi dibalas emosi ini memperkusut situasi itu bagian emosi itu juga bisa dilatihkan step by step sebetulnya kalau seandainya uh, orang mengerti bagaimana psikologi orang menangani uh, komplain nah secara umum begitu tadi jadi ada empat hal yang saya sarankan anda uh, pikirkan untuk mengatasi persoalan-persoalan itu semoga bermanfaat ya jadi kalau seandainya anda merasa apa seri-seri saya ini berguna bermanfaat anda bisa subscribe anda bisa uh, klik like Anda juga bisa uh, klik lonceng untuk notifikasi sehingga Anda mendapat update kalau seandainya saya mengupload lagi sharing-sharing uh, berikutnya